5 khasiat rebusan daun salam campur madu. Salah satunya 5 penyakit kronis langsung ambrol. Halo sobat, jumpa kembali di channel kami, Segudang Manfaat. Kali ini mengenai 5 khasiat rebusan daun salam campur madu. Daun salam merupakan salah satu bumbu dapur yang bisa digunakan untuk menambah aroma masakan. Namun selain itu untuk masakan, daun salam juga sudah lama dikenal akan manfaatnya yang luar biasa dalam menyembuhkan beberapa penyakit. Selain itu, daun salam juga mengandung beberapa senyawa, mineral, dan vitamin. Daun salam mengandung senyawa seperti niacin, serat, tanin, dan vitamin C. Daun salam juga mengandung berbagai mineral seperti tembaga, selenium, besi, seng, mangan, magnesium, potasium, dan kalsium. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa membuat rebusan air daun salam campur madu. Caranya, siapkan 7-9 lembar daun salam, 1 liter air, 1 sendok teh kayu manis bubuk, serta madu. Rebus daun salam dan kayu manis sampai mendidih. Setelah itu, angkat dan tunggu sampai hangat. Kemudian saring dan campur dengan madu secukupnya. Air rebusan daun salam campur madu siap dihidangkan. Minum 1 gelas air rebusan daun salam setiap pagi dan malam hari selama 5 hari. Setelah itu, kondisional sesuai kebutuhan. Berikut ini penjelasannya seperti dilansir laman genpi.co.id. 1. Menghilangkan zat racun tubuh. 2. Mencegah batu ginjal. 3. Menurunkan kolesterol. 4. Mengobati asam urat. 5. Mengobati diabetes. Oke sobat, itu tadi beberapa 5 khasiat rebusan daun salam campur madu. Semoga dengan adanya informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.